Beginilah antusias 66 murid SDIT Generasi Rabani Kota Bengkulu yang mengunjungi Geraha Pena Rakyat Bengkulu Televisi pada Selasa pagi. Dengan tertib dan rapi didampingi para guru dan wali kelas, 32 murid perempuan dan 34 murid laki-laki dari kelas 4A, B, dan C ini secara bergantian memasuki studio RBTV. Kunjungan edukatif ini pun disambut redaktur RBTV Septi Fitriani dan para murid diberikan edukasi seputar liputan televisi dan uji coba menjadi presenter. Tidak hanya murid, para guru pun ikut mencoba membacakan berita meski mengaku sedikit grogi. Dikatakan Satria Adi Pirnawan selaku wali kelas 4 SD Generasi Rabani Kota Bengkulu, studi media ke RBTV ini dalam agenda kunjungan edukatif yang merupakan bagian agenda tahunan dari sekolah. Dengan tujuan untuk melatih public speaking serta menambah pengetahuan para murid tentang dunia penyiaran televisi. Dengan harapan nantinya para murid tertarik dengan profesi jurnalis dan dapat melatih para murid agar percaya diri untuk tampil di depan umum. Alhamdulillah hari ini kami dari SDIT Generasi Rabani membawa anak-anak kelas 4 dalam agenda kunjungan edukatif ke RBTV. Dan ini merupakan agenda sekolah di mana satu tahun itu terdapat dua kali kunjungan edukatif. Dan tujuan kami datang ke sini untuk melatih pertama public speaking dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak mengenai dunia penyiaran dan televisian. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.